Welcome back, aku Revia dan di video kali ini aku seneng banget karena kita akan nge-review dan ngebahas dan mencoba produk dari Jaqueline yang kolaborasi dengan Disney. It's a real collaboration. Ini bukan endorsement atau PR package. Aku beli sendiri with my own money. Dan ini yang dipakai adalah Minnie Mouse. I'm not really a big fan of Minnie Mouse, tapi it's still Disney and I love Disney, so I would love to give it a try. Aku sangat berharap yang princess because I love princess so much. Tapi it's okay. I'm still a big fan of Disney anyway. So yeah. Dan ini adalah the first local brand in Indonesia yang berhasil berkolaborasi dengan Disney. I know it's not gonna be easy karena pasti Disney punya requirement yang banyak banget, kayak diantaranya mungkin harus punya website yang keren, harus punya produk yang aman, yang ini, yang itu. Pasti udah banyak banget syarat dari Disney untuk bisa kolaborasi dengan Disney ya. Jadi menurut aku untuk keamanan produk sepertinya tidak perlu dipertanyakan, insya Allah ini pasti aman. Nah, di belakang paletnya ini tuh ada expiry date-nya dan ini banyak nomor BPOM-nya. Sebelumnya aku minta maaf kalau banyak suara bising karena tetangga aku lagi ngebangun rumah, jadi ya akan ada suara-suara berisik. Ini namanya adalah Complete Me Face Palette. Jadi ini memang untuk wajah, collaborate with Disney and made with lots of love and thorough details. Nih katanya Jaqueline Complete Me Full Face Palette with 7 eyeshadows, 2 blush on, 2 highlighters, and 2 bronzers. Lumayan banyak ya, ini 7 eyeshadow, 2 blush on, 2 highlighter, 2 bronzer. Jadi di dalam sini kita total dapat 13 ya guys, 13 warna. By the way, ini tuh di dalamnya ada lagi penutup plastik ya. Ini ukurannya segini guys, kurang lebih setangan lah, tapi juga nggak besar banget dan nggak kecil banget. Menurut aku ini face palette-nya ukurannya pas sih. Ini ada cerminnya kayak gini, dan kalau yang aku lihat sih cerminnya bagus ya, dia bukan kayak plastik-plastik banget. Lumayan bagus, bukan yang kayak burem-burem gak jelas gitu. Ini untuk kardus dari face palette-nya. Dan ini, jadi sebelum kita dapetin ini, itu ada box-nya lagi. Jadi aku pajang aja supaya kalian bisa lihat juga. Individual colornya, tapi kalau misalnya kita satuin gitu ya, kita ngebrushnya kayak gini misalnya untuk highlighter, menurut aku kita bisa dapat satu warna tambahan. Jadi basically ini 3 warna, 3 warna, 3 warna, menurut aku seperti itu ya. Oke, aku akan mulai dari area mata dulu. Walaupun aku suka banget sama Disney, aku harus tetap nge-review dengan objektif. Kali ini aku nggak boleh yang way too excited. Aku akan berusaha seobjektif mungkin. Dia paling terang. Ini yang kind. Ya, dia tuh falloutnya minim, tapi dibilang creamy banget juga enggak. Yang aku sadari adalah dia tidak yang pigmented banget tuh enggak nih. Kalau aku dari hasil swatchnya, ini independent. Ini aku udah 3 kali ya guys. Menurut aku sih dia nggak terlalu pigmented banget. Ini yang confident. Dia nggak terlalu pigmented sih kalau dari hasil swatchnya, bukan yang super pigmented gitu tuh, bukan. Dia juga nggak terlalu yang creamy. Sekarang ini yang warnanya bold. Wow, oh yang bold ini lebih pigmented dari warna lainnya, but still it's not very very pigmented. Let's see. Ah, kalau yang enthusiast ini kayaknya pigmented sih, tapi belum tahu sih, coba di sini ya. Wow, ini baru nyala. Ini satu kali swatch. Untuk yang matte dia perlu beberapa kali swatch untuk dapetin warnanya. Ini warnanya lebih pigmented ya, jauh. Yang creative itu dia kayak ada birunya, ada ungunya, ada silvernya, ada pinknya. Aku akan bersihin dulu sisa-sisanya. Ini kan belum dicuci ya, tapi nggak apa-apa. By the way, ini di mata aku tadi pakai sisa-sisa foundation dan aku juga udah pakai bedak, jadi nggak aku tambahin lagi primer, nggak aku tambahin lagi concealer untuk di bawah mata ya. Jadi ini bekas foundation aja tadi ya pas ngeblend, dan udah dipakein bedak juga. Oke, jadi aku mau coba dulu yang friendly for my face aja, all over my eyes maksudnya. Sini tuh dia pas di mata sih warnanya lumayan keluar ya. Aku mau pakai warna yang kind. Oke, untuk warna yang kind ini aku bisa bilang ini warnanya soft peach.
Menurut aku di palette ini warnanya tuh lumayan aman, bisa dipakai memang untuk sehari-hari. Muted gitu loh, jadi dia bukan warna yang gonjreng gitu. Sekarang nih aku nyobain pakai warna ini, Independent. Ini warnanya dia lebih orange gitu ya. Gak apa ya, kita blend aja. Ini sih kayaknya warnanya lucu-lucu semua deh. Kayaknya sih aku bakal suka. Suara ngebangunnya berisik banget ya, Pak. Jujur, sangat berisik. Oke, terus lanjut aku mau cobain warna yang Confident. Kayaknya ini mah semua aja dipakai ya, dikit-dikit gitu ya. Karena aku penasaran sama warnanya, say. Oh, it's a little bit deeper. Jadi ini sedikit lebih deep lagi dari warna yang sebelumnya. Jadi konsep makeup hari ini adalah tidak terlalu berkonsep ya. Jadi konsepnya adalah nggak ada. Gimana nanti? Tadi kan pas di tangan aku bilang kayak nggak terlalu pigmented ya. Tapi setelah dipakai di mata, warnanya keluar loh. Di bagian sini nih aku mau sedikit pakein yang friendly lagi. Karena kayaknya dia agak terlalu wow, belum di tap saya. Terus pakein yang warnanya kind lagi. Kayak dia lebih halus aja transisinya. Sumpah gue gak fokus banget, itu tetangga ngebangun jadi gak fokus mau ngomong apa. Oke, sekarang aku mau pakai ini yang bold ini di ujung mata. Untuk tangannya aku akan pakai yang creative, yang ini nih. Yang apa, enthusiast, dia tuh tipe yang kayak creamy, terus nempel banget di mata. Sementara kalau yang creative ini tuh dia lebih nggak terlalu pigmented, dia lebih yang nyebar-nyebar gitu glitternya, lebih kayak buat topper gitu. Jadi kalau misalnya kamu bawahnya nggak ada base-nya, kurang bisa ke cover menurutku. Kamu bawahnya harus ada base-nya dulu seenggak-enggaknya. Untuk warnanya sih cantik ya. Beda sama yang enthusiast ini memang ada warnanya ya. Dia glitter tapi dia berwarna, dan dia glitternya lebih halus gitu, yang lembut banget gitu ya si glitternya. Yang ya guys, nih udah lah gak apa-apa, bersihin aja. Terjadi sebuah keteledoran ya. Oke, ini udah aku benerin. Tapi yang creative ini aku suka sih jujur. Dia warnanya cantik gitu, cuman dia memang tipe yang bisa berjatuhan say. Karena kan dia bukan yang terlalu creamy banget ya si apa namanya glitternya. Ini aku mau bersihin dikit aja yang berjatuhan di bawah mata say. Di bagian bawah matanya, pertama aku akan pakai warna yang kind dulu. Oke, ke bawah sini. Jujur ini walaupun dia kelihatannya kayak nggak begitu pigmented ya pas di swatch, tapi di mata sih warnanya keluar. Oke, kalau udah aku mau pakai yang Confident ini nih, yang langsung agak gelap. Sininya. Oke, tarik ke atas juga. Agak jatuh-jatuh lagi nih si glitternya ke bawah mata. Ini dia hasil look matanya, udah aku bikin, udah selesai. Cuman kayak ini untuk glitternya tadi agak hilang ya, karena aku pakai penjepit bulu mata, nanti akan aku benerin lagi. Nah, sekarang kita masuk ke face palette-nya ini. Aku mau nyobain nih warna highlighter yang ini untuk di inner corner aku. Di sini aku mau coba taruh di sini. Wow. Nih ya, udah langsung beda ya matanya. Ya kan? Wow, ini kayak highlighternya bagus deh. Aku belum cobain di muka, tapi ini di mata so far bagus. By the way ya, ini kan warna si bronzer, warna blushnya bisa dipakai di mata juga. Jadi menurut aku ini bener-bener good deal loh dengan harga segini. Kita hitung-hitungan ya di akhir. Untung gak sih kak beli ini apa malah rugi gitu ya. Nanti aku akan bahas di akhir. Aku mau pakein sedikit lagi nih di mata. Ini tuh tadi rada hilang ya. Falloutnya lumayan ya untuk yang kreatif ini. Kalau mau falloutnya diminimalisir, kalian pakai dulu ini aja, setting spray or whatever. Ini aku mau pakai Studio Tropic yang ini. Nah, supaya nggak terlalu jatuh-jatuhan. Tuh, kayak. Masuk ke bagian wajah. Oke, yang ini lebih cool undertone, yang ini lebih warm ya. Ini yang agak cool undertone. Wait. Oh, dia nggak se-pigmented itu ya. Jadi ini yang coolnya kayak gini. Dan ini yang warmnya. Pigmentasinya nggak terlalu pigmented. Kayaknya supaya natural gitu ya jatuhnya. Nanti di muka nggak terlalu jeder gitu warnanya. Oke, sekarang langsung aja kita coba pakai brush. Yang cool undertone ini aku mau cobain. Itu aku sekarang mau nge-blend ke atas ya. Nggak terlalu yang mendefinisi muka, jadi memang warnanya itu aku bisa bilang sih sangat-sangat light, jadi sangat bisa banget untuk kalian yang baru belajar pakai gitu, karena dia nggak langsung jeder, dia yang santuy aja gitu. Oke, aku mau coba pakai yang warm untuk bagian sini, kita lihat ya bedanya apa sih.
menurut aku agak sedikit terlalu warm sih, jadi kayaknya bagusan digabung gitu kali ya. Tapi it's still wearable bronzer. Oke, jadi warnanya bagusan dicampur deh kayaknya. Kalau ini dia kayak lebih, nih kalau ini kayak lebih gelap gitu kan jadinya. Nah kalinya kalau ini agak beda sendiri di antara yang lain. Kita tuh pakai bedak ya, nah kalinya terus tap-tap sedikit pakai bedak. Jadi nanti warnanya nggak terlalu gelap lagi, bisa kembali seperti warna yang seharusnya. Oke, sekarang aku mau coba ngegabungin kedua warna ini untuk di sini aku. Kayak sih memang bagusan di mix ya warnanya. Falloutnya minimal banget untuk si konturnya menurut aku. Nggak banyak fallout apa gimana. Jadi oke. Mau nanya deh, kalian suka lagu Disney apa? Oke, lanjut untuk blushnya. Aku mau nyoba yang agak peach dulu nih. Aku kira kayak bakalan nggak keluar gitu di aku. Ternyata warnanya keluar. Ini dipakai single, cantik banget say warnanya. Belum pakai yang gelapan dikit loh ya. Ini masih baru pakai yang paling terang. Menarik, menarik, menarik. Pigmented loh, padahal kelihatannya enggak. Terus hidung, dagu dikit. Oke, sekarang kita mungkin coba ini yang ini ya, yang warnanya agak merah. Jekyll X Disney. Wow, this one. Wow, ini lebih keluar sih warnanya. Wow, menarik sekali Bung Tomang. Wah, iya sih bener. Ini jauh lebih keluar say warnanya say. Wow, ini sih kita bisa kayak gradient cheek gitu ya. Jadi di depannya lebih soft, ke belakangnya lebih tua gitu guys. Iya kan, ngerti kan maksud gue? Mungkin di mix juga lucu bakalan. Wow, oke. Ini warnanya jujur pigmented sih. Hidung dikit. Nah sekarang aku mau cobain pakai yang cool di hidung, di batang hidung. Cobain aja. Aku mau pakai dari sini ke bawah. Terus enggaknya, gak kelihatan say, tadi gue liatnya ke depan aja, ternyata dari pinggir sudah ada, sudah jelas. Coba deh ya, kayaknya mendingan dicampur deh guys. Bagusin campur kali ya, gak terlalu cool banget jadinya. Wow, ini belum dipakein, ini udah pakai tuh, dia langsung kelihatan kan. Oh iya, kalau kalian nanya kenapa aku ngontur hidung terakhir, karena kalau misalnya habis pakai kontur pakai blush nanti kegeser-geser si konturnya. Jadi biasanya kalau aku tuh emang konturnya agak belakangan, getar. Oke, rada-rada gagal ya guys ini hidungnya. Gak apa-apa lah ya. Ah, kita bisa mengakalinya dengan ini semua diakalin aja hidup ini. Ini lagi powder foundation supaya nggak terlalu ini banget. Oke, nah terus kalau udah, baru deh kamu mau pakein blush on lagi di hidung juga nggak apa-apa. Sisa-sisa yang dari brush aja biasanya sih. Sekarang adalah saatnya kita mencoba highlighter. Penuh wa, dilihat-lihat nih wa. Oke, coba di sini ya wa. Ah, yang lebih terang ini yang agak sedikit lebih gelap, lebih masuk di kulit aku. Ini dulu deh ya. Ini dulu kita coba ke sini. Gue ini aku pakai brush. Sebenarnya ini buat eyeshadow sih seharusnya, cuman aku lebih suka pakai ini buat highlighter. Jadi dia lebih presisi gitu naronya dan ini enggak terlalu padat, lumayan jarang-jarang. Jadi dia enggak akan terlalu jeder gitu highlighternya. Semakin padat kuas kalian yang kalian pakai itu akan semakin jeleger gitu highlighternya. Wow, yang ini warnanya cantik banget sih. By the way guys, ini yang warnanya agak gelap cocok banget untuk kulit medium kayak aku, enggak terlalu terang. Jatuhnya natural gitu loh. Bagus nih yang warnanya agak gelap nih, cocok untuk kulitku yang medium yang enggak terlalu putih. Coba sekarang kita campurin sama warna yang ini, oke? Pakai warna ini, tapi kayak warna ini nggak bisa terlalu banyak sih, cuman di ujung aja, paling atasnya aja. Wow, 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 wow. Ujung hidung. Wih, blush on-nya jadi agak hilang ya bu ibu, gara-gara udah pakai highlighter. Jadi kita bisa tambah lagi nih blush on yang orange-nya. Aku timpa lagi sih blush on-nya, tujuannya adalah supaya highlighter-nya gak terlalu jentrang banget sis. Oke, jadi ini dia look-nya kayak gini. Aku sekarang mau pakai lipstick dulu. Mau pakai ini. Mau pakai Wardah yang Ombre Charmer. This is one of the best. By the way, ini Wardah yang Velvet Lip Mousse. Aku pernah review ini. Nanti aku taruh link-nya di description box. Ini untuk jadi dasarnya. Aku tujuannya pakai ini supaya bibirnya tuh lebih kelihatan besar. Karena bibir aku kecil. Oke, terus untuk bagian dalamnya, aku mau nyobain ini nih. Ini Saint by Sandra dari Sandra Dewi. Nanti ini akan aku review juga ya, cuman ini aku belum pernah. Aku lihat-lihat sih ini warna pinknya kayak pink Minnie Mouse, jadi yaudah. Ya kan? Pink Minnie Mouse gak sih? Ini dia. Ini lucu ya, warnanya Ombre Charmernya jadi agak kurang nih, say. Secara eye punya bibir tuh tipis banget. Oke, ini timpa lagi bagian luar. Nah, kayak gini. Aku terus mau nyobain ini nih, ini dari Saint
by Sandra Miracle Gloss. Kayaknya nggak usah terlalu banyak, terus disebar aja. Wuh, langsung lebih glam. Karena ombrenya agak sedikit hilang, aku tambahin dikit lagi. Nah, setting spraynya yang ini dulu, yang matte. Untuk di bagian dalam aja. Nah, baru pakai yang ini gitu. Karena kalau pakai yang ini semua, kadang-kadang aku ngerasa ih agak terlalu dia. Hi guys, ini dia hasil looknya, udah selesai. Harganya 269 ternyata. 269 dibagi 13 ya, kan ada 13 warna. Nah guys, jadi ini sekitar 20.692, berarti 21.000-an per satu warnanya. Oke, kesimpulan akhir dari aku untuk face palette-nya Jaqueline ini dengan harga 269.000, yang mana kalau kita bagi itu berarti cuma sekitar 20.000-an gitu kan tadi per satu warnanya. Ini jujur sangat worth it, dan menurut aku untuk face palette selengkap ini sangat-sangat good deal. Dan menurut aku ya, untuk ukuran kolaborasi ya sama Disney, ini sangat murah guys jatohnya. Kalaupun ini tidak ada embel-embel Disney-nya, oke, okay, ini aku mencoba fair ya. Aku gak akan bilang dilebay-lebayin, dibagus-bagusin. Kalau memang biasa-biasa aja, kalau jelek-jelek aja, kalau bagus-bagus aja ya. Menurut pendapat pribadi aku, untuk harga 20.000-an satu warna dengan warna yang cantik-cantik dan wearable untuk everyday look, mau kalian bikin makeup natural kayak aku gini atau mau dibikin bold, ini bisa. Kalaupun ini gak ada embel-embel Disney-nya ya di sini, maksudnya kayak Jaqueline aja gitu ya, punya Jaqueline aja, gak ada embel-embel Disney or whatever, gak kolaborasi pun, menurut aku ini kehitungnya murah banget dengan harga segini, dengan kualitas yang bagus kayak gini. Untuk eyeshadow-nya memang not the most pigmented eyeshadow yang pernah aku cobain, walaupun dia gak yang pigmented gonjreng gitu, tapi secara formulasi blendability dia menurut aku blendable, mudah untuk di blend, gak patchy di sana sini. Apalagi ini aku bukan kuas sintetis, ini yang real hair, jadi warnanya lebih keluar lagi. Dia warnanya tuh keluar, tapi juga nggak lebay banget, nggak yang kamu pakai terus tiba-tiba jeder gitu warnanya. Jadi menurut aku ini bisa banget dipakai untuk kamu yang baru belajar makeup. Kamu nggak akan kaget kalau pakai face palette ini, bener-bener bakalan dipakai tuh enak gitu, kayak ah ternyata kita bisa nge-build warna ya gitu. Jadi kalau kamu mau pakai face palette ini, kamu bisa nge-build warna. Untuk komposisi warnanya juga aku sangat bangga sama Jaqueline. Menurut aku Jaqueline sangat smart untuk memilih warnanya. Mereka mengeluarkan Disney dengan karakter palette yang cute, youthful, nggak terlalu yang jeder hijau, jeder biru gitu, enggak. Jadi menurut aku pemilihan warnanya sangat-sangat bagus. Ini wearable untuk setiap hari, dan ini tuh kayak dia nih dua glitter yang di sini, ini bisa dipakai di dua occasion yang berbeda. Kalau kamu mau glam tapi lebih ke arah natural, bisa pakai yang creative, atau mau glam yang lebih smoky eye atau lebih gelap gitu warnanya, kamu bisa main di enthusiast. Terus di sini ada dua warna yang cukup terang ya, di mana yang warna putihnya ini bisa untuk jadi base matanya dulu. Terus si kain ini bagus untuk transition color. Terus ini ada independent. Yang independent ini dia lebih kayak bright peach, agak sedikit orange. Sementara yang confident ini lebih kayak deeper peach, ada sedikit hint merah batanya. Ini warna boldnya juga cantik banget guys. Menurut aku ini cocok aja sih warnanya. Untuk enthusiast ini kayaknya kita bisa bikin lebih main smoky look gitu ya. Tapi aku belum nyoba, aku hari ini memang konsepnya lebih kayak natural-natural aja gitu ya, ala-ala princess. Walaupun saya bukan princess, tapi nggak apa-apa. Untuk contour dan bronzer menurut aku ini pas. Kalau kalian mau lebih cool bisa pakai yang kiri, kalau mau lebih nge-warm up muka, lebih kayak yang tan looking skin gitu, bisa pakai yang lebih warm gitu. Kalau misalnya kamu lagi ke pantai, ke Bali, dan mau lebih kayak sun-kissed makeup look, kamu bisa pakein yang lebih warm. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih agak ke neutral, mungkin bisa disatuin juga warnanya. Warnanya pas untuk dari kulit light sampai medium. Aku nggak tahu kalau misalnya di temen-temen yang kulitnya lebih gelap, mungkin dari sawo matang ke dark tuh gimana. Mungkin menurut aku bakalan kurang gelap. Makanya di sini karena Jaqueline kolaborasinya cuma satu palette aja ya, jadi Jaqueline ngambil amannya ya, menurut aku namainnya bronzer. Karena kalau misalnya namainnya contour terus terlalu terang kayak gini, temen-temen yang misalnya nggak bisa pakai kurang gelap, kemungkinan apa ya, protesnya akan lebih tinggi. Karena kok ini
terlalu terang sih gitu. Katanya contour, tapi mana yang buat dark skin tone gitu. Makanya mungkin amannya dinamain front bronzer sama jakel. Jadi memang kalau bronzer ada yang terlalu gelap banget gitu ya. Oke, tapi jangan sedih dulu, karena untuk warna yang optimistic blushnya ini, menurut aku ini warnanya bisa dipakai di kulit dark skin tone sekalipun. Kenapa? Karena si yang ini nih, yang warnanya merah banget ini, dia itu bener-bener pigmented. Menurut aku ini pigmentasinya lebih tinggi daripada yang fun bronzer ini. Jadi dia memang lebih, warnanya tuh lebih keluar, lebih nyala. Jadi kamu memang pakai sedikit aja tuh dia udah keluar gitu. Insya Allah ya, aku bisa yakin sih, aku cukup yakin ini akan keluar di kulit gelap sekalipun gitu. Jadi menurut aku untuk blushnya pemilihan warnanya sangat bagus, sangat cantik. Terus juga untuk highlighternya, formulasinya, warnanya juga bagus. Aku nggak bisa bohong, dia highlighternya yang ini untuk kulit medium aku tuh pas banget. Kalau kita nggak mau terlalu kelihatan pakai highlighter, bisa pakai yang ini, jadi lebih nyatu sama kulit. Jadi overall menurut aku Jakel did a very very great job. Kalian wajib punya face palette ini. Bukan karena aku suka Disney and like I just wanna collect everything about Disney, no. This is actually something you could grab every single day for your daily look, from soft to glam look. And the colors are very beautiful. Aduh, gimana ya guys, kayak kalian 20.000 udah bisa dapat eyeshadow yang marble seperti ini. Jadi jujur ini aku bangga banget loh, ini brand lokal guys, kalian harus support. Walaupun kalian lihat 269.000, tapi coba kalian pikir beli highlighter aja. Biasanya ya kalau highlighter palette dapat dua warna ini, mau berapa highlighter palette? Coba, berapa sih harga blush on yang murah nih, menurut kalian murah, affordable? 30 ribuan kan, biasanya harga satunya. Ini harga satuannya kalau kita hitung jadi 20.000, say. Ini aku yakin nih, aku pasti sering banget pakai. Percaya sama aku, pasti kalian sering pakai ini kalau kalian beli. Kenapa? Karena benar-benar selengkap itu. Mereka bilang complete me, dan ini memang benar complete me. Kayak aku nggak ngerasa ada sesuatu yang kurang. Aku nggak ngerasa ada sesuatu yang, duh kayaknya gue nggak bisa deh pakai bronzernya. Kayaknya gue nggak bisa deh pakai highlighternya. Jadi harus nambah highlighter lain atau harus nambah blush on lain karena warna blush onnya kurang. Oke, nggak ada kayak gitu. I really really appreciate your hard work for Jakel team. You did a very very good job. Oke deh guys, itu dia pendapat aku untuk produk Jakel ini dan semua yang aku pakai, baik bajunya, kerudungnya, terus juga cincinnya, soft lensnya, makeup yang aku pakai. Aku udah taruh semuanya di description box, termasuk palette ini. Kalau kalian mau beli, langsung aja cek linknya di description box. Itu nggak susah lagi nyarinya ya. Itu udah aku taruh linknya di bawah, langsung diklik aja. What's your favorite Disney song? Let's play some Disney song. There goes the baker with his tray, like always, the same old breads and rolls to sell. Every morning just the same, since the morning that we came to this poor provincial town, good morning bell. Upway they walk, upway they run, upway they stay all day in the sun, wandering free, wish I could be part of that world. Ayo, lagu apa itu? Itu loh lagu Ariel. Under the sea, under the sea, darling, na 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 na, under the sea.